Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Paris TV. Kali ini kita akan membahas tentang pasangan yang baru menikah, yaitu Ulfri Datum Nitami dengan pasangannya Evan Marvino. Namun sebelum kita membahas kemesraan mereka, silakan sahabat semua yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya sahabat semua tidak ketinggalan kabar terbaru dari Ulfri Datum Nitami dan Evan Marvino. Oke sahabat semua, kabar terbaru dari Feby Rastanti dan juga Verol Bramasta. Ya, hari ini terlihat Feby Rastanti lagi OTW. Ya, dalam instastory terbaru dari Feby Rastanti, Feby Rastanti menuliskan 15 per jam perjalanan. Ya, sepertinya Feby Rastanti bakal ke US ya, bersama dengan para sahabat seperti Vidi Aldiano and Historia. Ya, sepertinya di Amerika Serikat Feby Rastanti bakal ada sebuah project iklan sepertinya. Ya, kita tunggu saja sahabat semua. 15 jam perjalanan, ya tentunya sungguh melelahkan. Namun semua itu pasti bakal terobati dengan kerja keras dan hasil yang sangat luar biasa. Semangat buat Feby, semoga lancar dan selamat sampai tujuan. Dan sedangkan kabar terbaru dari Verol Bramasta, hari ini terlihat Verol Bramasta lagi sibuk dengan kegiatan syuting dan juga nge-gym bersama dengan dua sahabatnya Verol Bramasta. Ya, terlihat mereka begitu akrab untuk selalu berolahraga dan selalu tampil luar biasa. Ya, Verol Bramasta saat ini sangat sangat sibuk dengan kegiatan syuting sinetron Putri Untuk Pangeran. Ya, setiap hari ceritanya semakin menarik dan tentunya semakin bikin deg-degan dengan adegan-adegan dari Verol Bramasta. Ya, semangat terus buat Verol, semoga lancar syutingnya dan semoga menjadi idola yang selalu bikin bahagia para fans semua. Oke sahabat semua, sampai jumpa lagi.